guys, selamat datang di channel aku. Jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya, yaitu video room makeover, video room decor haul, dan juga video redecorate meja rias aku. Yang pertama, sekarang kita akan bahas kasurnya. Dan kasur aku ini, aku pakein spray putih, aku belinya di IKEA. Kemudian ini ada quilt. Ini quiltnya aku kasih cover. Ini warnanya agak pink-pink gitu. Ini belinya di IKEA juga. Dan ini tuh dapet cover bantalnya juga kayak gini, jadi sepaket. Kemudian ini bantal yang satunya lagi aku kasih cover, itu belinya aku di Muji. Kemudian aku kasih dua cushion. Yang satu bahannya bulu-bulu gitu, gemes deh. Dan ini tuh warnanya senada gitu, jadi kayak pink-pink gitu. Pink-pink yang agak soft dan menuju ke coklat gitu. Dan ini juga ada cushion, dia motifnya tulisan-tulisan gitu. Ini belinya di Daiso. Jadi biar agak rame gitu, karena ya polos-polos. Dan ini aku beli yang motif-motif. Kemudian lanjut ke sini. Ini aku tempelin gambar, ini tuh aku dapetnya di Pinterest. Ini tuh aku cuman tempelin pakai selotip gitu, karena aku tuh nggak mau pasang pakai paku-paku gitu. Jadi di selotip aja pakai tape. Ini tuh sebetulnya tape-nya putih, ada motifnya gitu, tapi udah agak kotor ya. Nah, ini tuh banyak yang nanya, ini tuh nyarinya di Pinterest tuh keywordnya apa? Jadi tuh aku cari keywordnya itu earth tone wallpaper. Itu emang gak langsung muncul yang warna gini sih. Cuman karena aku klik next kayak gitu-gitu, akhirnya nemu gambar yang ini deh. Dan ini tuh warnanya senada gitu dengan quilt cover aku. Nah, di sini di atas kasurnya itu aku tempelin ini. Ini belinya di Daiso, gemes banget gitu, kucing. Dan ini aku kasih bunga juga, biar ada pemanisnya gitu. Ini aku belinya di Shopee sih. Kemudian di sampingnya ada side table. Ini ada lampunya. Terus ini aku kasih bunga gitu, warna pink, daisy. Terus ada alarmnya juga. Ini jamnya aku beli di IKEA. Dan laptopnya aku taruh di sini karena aku tuh sering main laptop di kasur. Jadi biar deket dengan kasur. Dan ini HP-nya aku lagi ngecharge. Dan di bawahnya ini tuh aku ada storage, bahan kanvas gitu. Belinya di Daiso juga. Dan ini tuh isinya jajanan-jajanan gitu. Buat cemilan-cemilan. Di sini juga ada lacinya. Ini tuh isinya kayak kabel-kabel gitu, kabel charge, power bank, kamera, tripod, gitu-gitu sih. Nah, di bawahnya ini karpet, ini aku belinya di IKEA. Nah, di sini ada standing mirror. Ini aku belinya di IKEA juga. Terus aku kasih bunga gitu, bunga putih, bunga kapas. Dan di bawahnya ini ada rotan. Ini beli di IKEA. Terus aku kasih hiasan kucing. Ini tuh juga ada yang nanya belinya di mana. Ini aku belinya pas aku lagi pergi ke Turki. Nah, di sini aku kasih pajangan. Topi pantai gitu biar semakin manis. Udah, terus ini lemari. Nah, di sini meja rias. Untuk meja riasnya ini simple sih, karena aku tuh nggak suka banyak barang di atas meja gitu. Nah, di sampingnya ini ada laundry bag. Ini juga ada keset buat ke kamar mandi, ada sandal buat ke kamar mandi. Nah, yang pink ini itu timbangan. Jadi tuh aku nimbang tiap hari biar tahu gitu kenaikan atau penurunan berat badan.
Nah, untuk meja riasnya itu simpel kayak gini sih. Jadi ini aku taruh parfum di sini, terus ada hiasan ini sih kayak Barbie gitu, lucu banget. Terus ada bunga kering, ini ada kotak tisu. Dan ini ada bunga plastik artificial yang warna hijau gitu biar seger-seger. Terus ini ada kotak makeup. Sengaja aku beli kotak makeup yang seperti ini, yang agak tinggi, karena tuh aku kurang suka jika makeupnya itu tuh kelihatan gitu. Nah, ini kalau dari samping gini kan nggak kelihatan rame gitu isinya. Jadi simple gitu. Sekarang aku mau buka tirainya. Showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stop.